Serial Latar Belakang dan Sejarah Konflik Timur Tengah oleh Dr. Jeff Hammond. Bagian pertama, apa penyebab Perang Salib? Banyak orang percaya bahwa Perang Salib adalah serangan biadab oleh umat Kristen terhadap umat Islam tanpa alasan. Apakah hal itu benar? Awal mula Perang Salib adalah perang defensif, bukan ofensif. Selama 5 abad lamanya, Timur Tengah merupakan bagian dari Israel, Palestina, Yordan, Mesir, Lebanon, dan Syria yang adalah wilayah Kristen. Hal itu terjadi karena pemberitaan Injil yang menyebabkan pertobatan penduduk dan para penguasa. Oleh karena itu, setelah Kaisar Konstantin menjadi Kristen, maka agama Kristen berubah menjadi kekuatan politik, sehingga makin lama semakin kehilangan kuasa rohaninya. Kedalam situasi seperti ini, maka tentara jihad dari Arab Saudi mengubah peta politik dan agama utama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Perubahan ini terjadi melalui penumpahan darah dan pembantaian terhadap banyak sekali orang Kristen. Alasan pertama Perang Salib adalah untuk membela dan membebaskan orang-orang Kristen yang dijajah oleh orang-orang Islam. Sebagaimana sudah kita selidiki dan ketahui, dalam waktu kurang dari 1 abad, Islam berhasil merebut 2/3 dari dunia Kristen. Palestina, Syria, Mesir, Turki, Spanyol, Portugal, dan lain-lain. Di bawah Khalifah Fatimid Khalif Al-Hakim, 2000 gereja dihancurkan, termasuk Gereja Makam Kudus pada tahun 1009. Jadi, Paus Innocent III menulis, "Apakah kamu tidak tahu bahwa ribuan orang Kristen diperbudak dan ditawan oleh orang Islam, disiksa dengan siksaan yang tak dapat dihitung?" Itulah sebabnya Perang Salib dianggap sebagai kewajiban umat Kristen untuk mengungkapkan kasih mereka kepada saudara-saudaranya yang menderita dan untuk mengungkapkan kasih kepada Kristus. Pada waktu itu Islam dipandang sebagai musuh Kristus dan gereja. Tujuan dari Perang Salib adalah untuk mengalahkan Islam dan membebaskan umat Kristen dari jajahannya. Berdasarkan pada pandangan itu, maka gereja membuat sumpah kudus sehingga banyak orang yang rela berangkat ke Israel untuk memerdekakan tanah kudus dari tangan orang Islam. Penyebab kedua terjadinya Perang Salib adalah supaya umat Kristen merebut kembali Yerusalem, kota kudus, dari tangan dan kuasa orang Islam. Sejak Konstantin, banyak orang Kristen berziarah ke Tanah Suci. Walaupun daerah itu dikuasai oleh Islam sejak tahun 638, mereka masih bisa mengunjunginya. Tetapi pada abad ke-11, orang Seljuk dari Turki menguasai Yerusalem dan melarang kunjungan umat Kristen ke sana. Jadi pada tahun 1095, Paus Urban II menyerukan adanya Perang Salib untuk menghentikan serangan Islam terhadap wilayah-wilayah Kristen. Dalam pidatonya di Musyawarah Clermont di Prancis pada November 27 tahun 1095, ia memanggil orang Kristen dari semua negara Kristen untuk berziarah ke Tanah Suci dan mengadakan Perang Salib.